Karena lokasinya seperti ini, kita banyak banget ini potensi ada ularnya. Kita baru datang aja tadi dah, Mas Panjenengan bisa ya, udah kita langsung nemu. Nah ini ular udah mulai keluar, tapi kalau kita paksa cari lagi nggak mungkin dapat. Masalahnya dia udah ngerti banyak orang, pasti sembunyi. Gitu. Masih banyak. Masih ada, kita lihat masih ada ya, Bang. Tadi ular jenis apa itu? Kobra. Kobra apa itu? Kobra. Kobra Jawa. Scutatrix spitting. Dapat berapa Bu tadi, Bu? Induknya satu, babynya 5 ya, Pak. Gede ya, Bu ya? Induknya gede lumayan. Ini kita kan ada kemungkinan terus begitu. Kan tengah kota seperti ini rame itu. Kayak soalnya bawahnya ada selokannya, Mas. Oh. Ada selokan dan kayak gini. Bulan-bulan kemarin saya juga review di sebelah sana kan juga kayak gitu karena ya ini di perkotaan juga. Di sini jalurnya sini tuh belakang rumah kantor ya, kantor pemasaran perumahan itu loh, di situ ada, kita masuk situ. Bu, artinya diapain ini ular-ular yang sudah di masuk ini? Kalau saya biara kayak gitu nggak mungkin ya, Mas, karena banyak banget itu nanti kita rilis di hutan, Mas, maksudnya ya jauh dari pemukiman untuk di habitatnya dia. Dilepas liarkan gitu. Yang gede pun juga. Tapi ini berbisa berarti ya? Berbisa tinggi mematikan, gitu. Bahaya. Yang bikin 5 tahunan kali di BKP. Nomornya tenang banget tadi. Mana tuh sebelah. Kalau segini aja masuk langsung. Ini masuk. Harusnya pakai tangan. 6 sama 6. Yang gede. Yang gede 1, yang kecil 5. Kecil ya. Kalau itu King Cobra bukan, Bu? King Cobra cuma ukurannya jumbo. Masalahnya apa, nggih? Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.